Gede. Aduh, alhamdulillah. Dapat sayur deh, gak telat ke pasar. Ai? Ini kenapa muka kamu memar-memar gini? Dipukulin ya? Siapa yang mukulin bilang? Ih, ngeri. Ini kan gara-gara Bubun. Gak ingat? Tidur teh ampun. Gue cantiknya senang. Allah! Ay, gak mungkin banget. Bubun kan tidur merem. Ya gak mungkin lah Bubun nonjok nendang gitu. Lagian juga gak tega kali. Ngeri ya. Ya iya tuh kalau tidur merem. Kalau melek mah ayam. Ini sedih sama tapi. Sek-sek. Tau ayam mah ngarang. Pasti bohong deh. Ini tuh kompres aja. Bubun mau masak ya. Laper kan pasti. Gimana caranya ya? Biar si Bubun tahu apa yang terjadur. Si Bubun kan kalau kecapean suka tidur siang. Tah. Uka bikin capek dulu supaya tidur. Terus direkam. Wow. Berantakan gini, ada kopi tumpah lagi ya Allah, kenapa gak diberesin sih? Aduh maaf pun tadi gak sengaja buru-buru, soalnya tadi Dan dapat telepon dari si emak mau kesini katanya hari ini. Apa? Emak mau kesini? Iya. Aduh gimana dong ini rusun kayak gini berantakannya? Eh makanya ayah nyuruh Bubun beresin, ini Bu Naya nelponin terus suruh kesana ke kantor. Yaudah deh kalau gitu gak mau sarapan dulu? Enggak, buru-buru Bun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener juga dia. Akhirnya Odet bisa merekam dia ketika dia lagi tidur. Ih, giliran direkam malah diem. Allah. Ih. Allah. Ih. Malah mati deh. Cas dulu. Ini baterainya full nih, baru dicas. Gerak sih ya, gerak. Allah. Malah jadi ngantuk nih. Dulu lah. Aman lah. Kamu ngapain sih? Kok tidur pakai helm? Ini tuh sebagai bentuk untuk proteksi dari pukulan-pukulan yang aneh-aneh. Apaan sih, Ay? Bubun kan gak mukul kamu, Ay. Gak mukul. Buktinya penyok-penyok. Yaudah, gini deh. Bubun janji, Bubun gak mukul-mukul lagi tapi dilepas helmnya. Masih tidur pakai helm sih, ah. Bener. Iya. Udah baca doa belum? Ya udahlah, emang kenapa? Ya biar mimpi indah aja, gak mimpi main silat. Bener nih? Oh, jadi disuruh berdoa biar gak mukulin gitu ya maksudnya ya, bukan karena mimpi indah. Ada kesitunya. Bener nih? Yakin nih? Iya, janji. Aduh, si Logi. Aduh, matiin lampu dulu ah.